Kalau situasi sekarang untuk wilayah Bali sangat kondusif sekali ya, sangat kondusif dan aktivitas masyarakat pun normal ya, tidak ada hal-hal yang menonjol sampai sekarang ini. Dan saya ucapkan terima kasih lah masyarakat Bali ini luar biasa, apalagi pada saat tadi malam Pak Kapolda juga membuat acara ya di Klungkung itu sangat yang masyarakat hadir semua. Kita selalu melaksanakan patroli terpadu dengan instansi terkait TNI, Polri dan Satpol PP. Tapi perintah siaga 1 yang dari Mabes. Kita tiap malam kan ada patroli pagi, siang, malam itu. Untuk besok ada peningkatan untuk pengamanan. Kita untuk kegiatan-kegiatan untuk di Bali ya, kita ya meningkatkan pengamanan ya, dengan patroli yang betul ya. Dengan KPU Bawaslu itu ada setiap malam kan ada. Ada penebalan. Penebalan. Tetap itu yang sudah kita sprintkan di situ ya. Berapa personil di masing-masing titik itu ya? Ya 10 orang. Kawasan objek wisata gimana? Informasi mobilisasi massa dari Bali ke Jakarta. Tidak ada. Nihil berarti. Ya, saya ucapkan terima kasih lah masyarakat Bali ini benar-benar menjaga